Selamat siang saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Abdurrahman di Mata Siapa. Tanggal 17 Maret 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Tercatat sudah ada 134 kasus positif virus corona di Indonesia. Hal ini berdampak pada lumpuhnya beberapa sektor seperti sektor manufaktur, transportasi, dan sektor pariwisata. Masyarakat pun langsung merasakan dampaknya di sektor pariwisata. Berikut adalah video yang sempat viral di media sosial. Ke informasi selanjutnya, wabah virus corona mulai berdampak terhadap penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Yogyakarta. Meski belum terlalu berpengaruh pada tingkat hunian hotel ataupun restoran, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menyiapkan langkah antisipasi. Ada bapak-bapak, teman-teman. Walai, walai. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Nope. You must die. Nope. A few moments later. Feeling good, like I should. Indonesia kini darurat corona, pemerintah wajib siap menghadapinya. Jika pemerintah tidak tanggap corona, maka masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya. Corona tidak terasa penyebarannya, mirip dengan penyakit influenza. Masyarakat yang tidak bisa menyebar ketenangan, harap tidak menyebar kegelisahan. Untuk kalian kaum rebahan, selamat, kalian kini tidak sendirian. Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap tenang, chill, dan feeling good di rumah kalian. Saya siapa? Tetap di Mata Siapa episode selanjutnya. And we're